Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke, selamat datang kembali di channel saya nih, channelnya Mas Eko Ternak Abis, channel biasa bos, channelnya peternak cilik-cilian jauh seperti saya nih contohnya. Nah oke, dalam kesempatan kali ini kita berada di Caruban Madiun bos, untuk pemasangan kandang di tempatnya Bapak Joko Umbaran, Pak Joko Nugroho itu. Nah, Bapak dokter ini. Nah oke, di salah satu rumah sakit di Caruban ini bos. Nah oke, kita akan segera ikut mendirikan kandang ini yang direncanakan ukuran 8x4 meter bos. Nah oke, nanti regane piro gitu. Terus ini dimulai jam 8 pagi gitu. Nah, insya Allah nanti sekitar jam 10 luyo sedikit ini sudah akan diselesaikan itu bos. Nah, oke, kita akan segera ikut mendirikan kandang ini bos. Oke. Oh. Nah, di sini sudah dibantu oleh Mas Bikan, ada Mas Riawan gitu. Ini Mas Bikan. Ini Mas Setu. Nah, lengkap sekali ya bos. Nah ini ada Mas Basin juga, Mbah Pono di sana gitu. Dan juga pemasangan kandang ini diprakarsai atau diketuai oleh Mas Rianto sebagai kepala produksi itu bos. Wonge brenggiling seperti itu itu. Nah, ini pinter orang jamak. Nah oke, okay. Nah ini dalam kesempatan kali ini mendirikan pagi ini bos, kita mulai panasnya wes mulai naik ini bos, panasnya ranjama ini soalnya ya sudah jam 8 itu. Nah oke, okay. Ini kandang yang sebelah ini penggemukan dan yang sebelah lagi untuk breeding bos. Ini nanti juga akan saya ukur berapa lebarnya seperti ini itu. Ini untuk cagak ini bos, untuk tiang. Nah ini 10 cm persegi ya bos, yang biasa dibikin itu seperti itu. Jadi tidak berani mengurangi ukuran ukuran kandang ini bos. Nah seperti ini. Nah ini di tempatnya Bapak Joko Nugroho gitu. Ini Bapak dokter ini memesan kandang ukuran 8x4 meter untuk penggemukan dan breeding. Ini di peternakan Umbaran Multifarm daerah Oro-Oro Watu Ndimo kayo. Oro-oro Watu Sidodadi Caruban Madiun Jawa Timur. Nah, oke bos, untung kelingan mau wes sedikit ngobrol sama Bapak Joko itu, orangnya ramah alhamdulillah itu. Kambingnya sudah mulai ini mulai beli-beli kambing itu. Di sini baru kisaran 100 ekor saja itu. Dan akan ini baru menunggu datangnya 150 ekor lagi ini Bapak Joko ini. Entah dari mana ini Bapak Joko ini memesan, tidak sempat menanyakan itu. Dan ini menyediakan kandang yang segera akan dibikin ini bos, dan dipesan oleh dipesan dari Mas Rianto gitu. Nah oke bos, ini sudah mulai mendirikan kandang ini gitu, seperti ini. Itu tingginya tiang itu 210 cm bos. Nah ini untuk pagar depan seperti ini, pagar belakang seperti itu. Itu ada 3 pintu di sana. Seperti ini bos. Dan untuk yang
kemarin sempat mau pesan salah satu sahabat peternak dari NTT, ada yang di Sulawesi. Mungkin kalau kami tidak bisa ikut memasang di sana, nah, ada juga yang di Palembang, di Riau, di Lampung, itu banyak sekali. Tapi ini karena mungkin waktu ya bos, nah, nanti juga jatuhnya di sana mahal juga. Nah, misalnya mau pesan juga nggak apa-apa, nanti cara memasang mungkin bisa simak video seperti ini. Jadi untuk pemasangan itu bisa ditiru ya bos, seperti ini. Nah, oke bos, ini nanti akan saya ukurkan juga, walaupun agak mungkin kurang detail ya, nanti bisa ditanyakan lagi di dalam komentar, nanti akan saya kasih tahu ukurannya berapa itu. Ini untuk lebarnya kandang seperti ini standar saja ini bos, 140 cm. Nah, dan memanjangnya itu tidak terbatas. Memesannya itu terserah mau berapa meter, nah itu terserah. Misalnya mau pesan bos, tapi untuk lebarnya itu, untuk standarnya itu 140 cm gitu. Nah, misalnya mau lebarnya 2 meter, mau lebarnya 160, silahkan di ini saja, dipesan. Nah, kalau pesan kandang tidak mengarani atau tidak merequest ukuran berapa, itu untuk ukuran standar itu 140 cm. Nah, untuk pengiriman jarak jauh mungkin ini minimal pemesanan ini 8 meter ya bos, minimal pemesanan. Dan ini pun dari ompak sampai atap itu dari pemroduksi kandang. Jadi dari ompak sampai atas atau atap nanti siap huni juga itu dari pemroduksi kandang. Nah, jadi kalau mau pesan itu tinggal pesan 10 meter atau 8 meter, nah silahkan seperti itu bos. Jadi nanti untuk ongkir juga untuk biaya pemasangan, nah itu dari pemroduksi kandang bos, yang memesan tinggal terima beres saja, ndak ini rejek. Paling kurang menyediakan beberapa termos kopi sama teh saja itu, sama air putih trok. Cuma sedikit sarapan juga makan siang juga, ayo pres-presan saja beberapa gelintir pacitan untuk samberan itu, samberan atau untuk mencolok lah, untuk minum kopi itu. Nah, seperti itu bos. Nah, oke bos, kita akan segera mendirikan kandang ini, membantu itu bos untuk mengusung-usung ini, soalnya jarak dari lokasi ini, nah ini sekitar 30 meter itu bos, 30 sampai 40 meter, soalnya dari depan rumah sampai di belakang rumah atau area persawahan ini, jadi agak jauh itu. Nah, seperti itu bos.
terus ini pemasangan lagi yang rendah itu. Nah ini juga nanti akan 8 meter berhadapan bos ini. Nah seperti ini bos. Ini untuk penguat atau untuk mengaitkan satu dengan yang satu lagi ke bos ini. Kayu yang melintang di atas itu gitu. Nah ini untuk tinggi total ini sekitar 280 cm ini dari tanah ini bos. Nah ini seperti ini bos. Ini pemasangan yang depan dan ini untuk nantinya untuk sistem breedingnya di sini. Kalau yang sebelah sana itu untuk penggemukannya bos. Sudah selesai. Dan yang sebelah sini untuk breedingnya. Pemberian pakan lewat sini toh bos. Oke, ini mempersiapkan panggungnya tengah. Nah ini sudah terpasang. Nah, oke, ini untuk lalu lintas anak kandang untuk mempermudah pemberian pakan bos. Tuh, panggungnya di sini. Pemasangan yang dinding belakang. Nah, yang dinding belakang itu ya seperti ini. Nah, pemasangan alas kandang. Nah, seperti ini bos, kira-kira.
kandang breedingnya sudah selesai. Ini tinggal memasang bagian atap sama pagar. Mulai dipasang untuk ruangan atas. Ruangan atap ini sudah dipasang. Itu yang dipasang kaso atau usuk ukuran 5x7 cm. Seperti ini, 5x7 cm bus ini. Ada Moskado 4 cm. Kita sudah mulai pemasangan kasus base di dalam seperti ini, dan tulangan yang di atas 5x7 itu 6x4 cm. Oke bos, ini sudah tinggal finishing saja, merapikan itu. Oke, kita akan mengukur tiangnya ini 210 cm buat ini tingginya tiang ini, dan ini dari sini bos, dari ini ke lantai 4 ke lantai
Nugroho yang ada di Oro-Oro Watu Sidodadi Caruban Madiun. Terima kasih untuk kerjasamanya, semoga kambingnya makin banyak dan semakin sehat-sehat semua itu bos. Dan begitu dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemesanan silahkan cek di deskripsi video. Salam arit bos, salam ternak, semoga kita semua sukses dan terima kasih bos.